Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Dan semoga ya le ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, malam hari ini ya, selain nih yang kemarin baru kita review, ada F150 ganteng dan ada Raptor yang kita promoin ya, siapa tahu ada yang berminat. Ini tak spesialkan khusus malam ini, kali ada yang punya feeling dinego, siapa tahu cocok tak lepas. Kita juga baru saja kedatangan Mitsubishi Strada Triton HDX ya, ya. HDX tahun 2017 ya, pajaknya hidup semua, baru datang jadi masih bahan. Siapa tahu nanti ada yang kepengen dimodif ya, jadi tahun 2022 ya, 2021 ya, yang lampunya juga dulu sempat kita buat itu, ini kita bisa buat beberapa versi. Khususnya untuk malam hari ini ya, kita bisa jual kondisi apa adanya seperti ini dengan harga 168 juta saja, atau terima cat mulus ya, sudah cat baru gitu, itu di angka 185. Otomatis kalau 185 juga pasti ada penambahan variasi seperti full step dan juga bumper belakang. Nah, buat pale-paleku nanti yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Nggak usah lama-lama, kita cek dulu, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah, Mitsubishi ya, ya, Strada Triton HDX tahunnya 2017 ya. Ini ada dua, ini yang depan ini tadi saya sempat coba ya, ini mesinnya halus sekali. Nah, ini yang belakang juga, kalau yang belakang aku belum coba ya, padanya saja ini belum coba. Kalau utamanya tuh yang ini, apalagi yang depan ini pajaknya itu sampai tahun 2024. Nah, siapa tahu ada pale-paleku nanti yang berminat lagi cari Triton, paling bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya tepat guna putra double cabin. Langsung saja kita review untuk yang depan dulu ya, ya. Jadi bodi masih standar ya, dari sana ya seperti ini. Untuk kaki-kaki pun menurut saya dari lihat posisi postur mobil, untuk yang depan ini utamanya masih sangat span sekali ya, tingginya nggak miring, nggak pas banget. Terus untuk bodi-bodi bagian depan headlampnya itu masih mulus banget ya, kanan kiri. Minusnya cover fog lamp, nanti bakal kita lengkapi. Kalau untuk kap mesin, kap mesinnya mulus, ini biasanya seperti ini lek, kita poles saja sudah bening ya, seperti itu. Kalau untuk ban nanti kita bisa kita pasang second, kita punya banyak banget, tangan tinggal kita pilihkan. Pelek oli standar ring 16. Nah, ini talang airnya ada yang nggak ada. Ini yang belakang samping kanan sebelah kanan. Yang belakang sebelah kanan, yang tadi salah sebelah kiri nggak ada ya. Ini coba kita nyalakan mesinnya, Le. Jok masih full cover semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya tuh bener-bener kering banget ya untuk kelasnya Triton itu, kalau orang biasa bilang tuh mesinnya garing banget tuh. Tuh. Induk injektornya juga nggak ngeletek sama sekali, padahal ini baru datang, ini belum kita servis, belum kita apa-apain. Iya, mantap. 4x4 nya juga
masih normal sekali ya. Nah ini minusnya ya, ini kayak gini tuh kalau dilepas biasanya catnya ada yang baret. Makanya tadi saya kasih dua pilihan, bisa nanti kita jual standar seperti ini apa adanya, atau pengen pakai sudah terima mulus semua seperti itu. Itu untuk yang depan ya. Ini untuk yang belakang. Yang belakang minus, kalau bodi tengah malah utuh banget ya. Minusnya nih, setelan bumper depannya itu sudah kurang pas ya. Ini nanti bakal kita setel ulang ya, seperti ini. Terus untuk spion juga masih bagus banget. Cover-cover joknya juga nih masih utuh semua ya. Bed liner juga utuh ya. Nih minusnya nih ya toh, terhitungnya mungkin untuk kelas mobil Kalimantan juga masih lumayan utuh ya, apalagi sampai ke emblem-emblemnya itu masih lengkap semua seperti itu. Sebelah kiri nih mulus banget ya, harganya 168 juta apa adanya seperti ini, atau terima mulus. Oh ini minusnya, yang ini cover spion nggak ada nih, cover spion sebelah kirinya nggak ada, ini nanti bakal kita lengkapi. Atau nanti bisa terima sudah cat baru dengan harga 185 juta. Dengan harga 185 juta itu nanti ikut ya full step, bumper belakang sama rak atas itu bakal kita lengkapi. Oke? Itu saja ya reviewnya pada malam hari ini. Monggo nanti siapa tahu ada paleku-paleku yang berminat sama mobil ini ataupun yang Raptor hitam ini ya, dengan harga terbaik ya. Ada yang cocok nego aja, siapa tahu nanti sesuai dengan perkiraan saya, tolong saya lepas ya. Kalau ada paleku-paleku yang berminat juga sama Tritonnya ini, palek bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821 3665 8682 ataupun di nomor 0813 9005 4708. Terima kasih buat paleku-paleku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.